tergantung daerah masing-masing ini. Kalau di Jawa ya, sebagian besar memang mereka belum sampai ke perguruan tinggi. Tidak berarti harus ke perguruan tinggi semuanya, tetapi bahwa program-program vokasi. Program vokasi itu bisa di satu, bisa di tiga, misalnya sama-sama bisa didorong. Sehingga memang kebutuhan untuk kembali-kembali menyiapkan skill untuk Indonesia Emas 2045 yang oleh UNER ini didorong untuk maju menjadi 2034 itu beberapa prasyarat memang harus diurai bersama, didetailkan, kemudian dicari action plan bersama. Misalnya kalau salah satu jadi negara maju kemiskinan 2%, bagaimana caranya mendorong kemiskinan 2%, kemudian ekonomi growth 9%, bagaimana caranya mendorong, sekarang ini kan kisarannya 5 ya, itu bisa didorong sampai seberapa tinggi ekonomi growth kita. Kemudian bagaimana TPT, tingkat pengangguran terbuka, bagaimana ICOR. ICOR ini menjadi penting karena orang mau berinvestasi pasti akan lihat ICOR di masing-masing daerah. Biasanya langsung dia akan lihat ICOR di masing-masing provinsi. Nah itu ada standarisasinya, sangat mudah dihitung dan bisa diukur dan bisa diikhtiarkan. Ini kira-kira milestone-nya begini-begini, sehingga kita akan bisa melakukan percepatan Indonesia Emas tidak 34 tapi mungkin di tahun 40 misalnya. Karena itu sesuatu yang bisa dibuat semua miserable kawan-kawan. Ya, itulah kita diskusikan bersama. Bisa sedikit Bu, Ibu disebut-sebut mau mengincar atau mendukungi posisi Ketua Umum PKB Bu, isu yang berkembang. Wah ini mah, aku aja baru denger ini. Ayo kawan-kawan, sudah kawan. Berarti gak benar ya Bu, isu tersebut ya? Aku aja baru denger ini, ya Allah kawan-kawan, terima kasih ya. Ayo, makan dulu yuk, makan dulu. Silahkan makan dulu, Pak.